Viral di media sosial sebuah video yang menampilkan aksi kejar-kejaran antara mobil patwal polisi dengan pengemudi Honda Brio. Adapun video tersebut dibagikan oleh akun Gagal Move On di grup Facebook Info Cegatan Ngawi pada Rabu 2 Juni 2021. Dalam unggahannya yang telah disukai lebih dari 900 kali tersebut, pengunggah menuliskan narasi bahwa peristiwa tersebut seperti yang terjadi dalam video game Grand Theft Auto atau GTA. Setelah ditelusuri lebih dalam, lokasi video tersebut berada di Ngawi, Jawa Timur. Saat dikonfirmasi, Kasat Lantas Polres Ngawi AKP Zainul Imam Syafi'i membenarkan adanya video tersebut. Dijelaskannya, aksi kejar-kejaran antara mobil patwal dengan pengemudi Honda Brio itu merupakan bagian dari simulasi dalam rangka untuk mensosialisasikan terkait pelayanan senter 110 yang dilakukan di jalan sekitar alun-alun Ngawi pada Rabu 2 Juni 2021. Simulasi tersebut memiliki skenario awal adanya kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengemudi Honda Brio. Pengemudi mobil itu diilustrasikan berada di bawah pengaruh minuman keras sehingga mengemudikan mobilnya dengan arogan. Dalam skenario tersebut, terdapat masyarakat yang melaporkan kejadian tersebut ke pelayanan call center 110 dan langsung diterima oleh pihak SPKT. Setelah laporan diterima, pihak SPKT lantas meneruskannya ke anggota yang ada di lapangan untuk segera melakukan penindakan. Hingga akhirnya terjadilah aksi saling kejar dari pihak kepolisian dan pengemudi mobil Honda Brio dalam video tersebut. Wah, GTA lor, ada GTA. Wes GTA iki bintang 5 wes ketemu to. Wah, GTA lor, ada GTA. Wes GTA ini bintang 5 wes, ketemu to. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.